Kota Tanjung Pinang memiliki sejuta tempat kuliner di setiap sudut kotanya. Berbagai macam kuliner dengan olahan laut hingga jajanan malamnya pun bisa kita cicipi di sini. Menjajaki kaki ke Kota Tanjung Pinang, Anda sebagai traveler maupun wisatawan domestik dan asing wajib sekali mengunjungi pusat kuliner legendaris yang masih ada hingga saat ini. Akau Potong Lembu. Siapa yang tidak kenal dengan tempat kuliner satu ini? Tempat ini merupakan salah satu kuliner legendaris yang masih hidup di Kota Tanjung Pinang. Sebagai wisatawan belum lengkap rasanya jika Anda belum singgah ke Akau Potong Lembu. Mendengar namanya pasti Anda sedikit bingung. Di sini bukan tempat pedagang menjual lembu ya Tribuners. Hanya saja lokasi tempat kuliner ini berdekatan dengan pasar Akau Potong Lembu. Sehingga masyarakat menyebutnya dengan Akau Potong Lembu. Ketika tiba di Akau Potong Lembu, kita langsung disuguhkan dengan aroma makanan yang sudah tercium di pintu masuk. Banyak sekali pedagang makanan yang berjualan di sini. Selain itu jenis makanannya pun beragam. Dari makanan yang halal hingga non-halal tersedia di sini. Salah seorang pedagang ayam penyet, Selamat mengatakan sudah hampir 10 tahun ia berjualan di Akau Potong Lembu ini. Ia menjual olahan ayam, lele, tahu, dan tempe. Di sini kalau ramai itu pas sore sampai tengah malam. Kadang saya jualannya itu sampai pukul 1 WIB. Ucap Selamat. Selasa, tanggal 20 September tahun 2022. Jadi bagi Anda yang ingin kuliner malam hari, Akau Potong Lembu ini bisa jadi rekomendasi kuliner malam yang wajib didatangi. Pilihan makanan di sini juga sangat bervariasi dan lengkap.